buka dulu bracket tek. Kotak ini niat banget nih fosilnya. Ini coba saya hidupkan, ternyata nggak bisa. Mopat lu roji and close the floor. Hai sedulur, selamat pagi, siang, sore, dan malam, atau tengah malam bagi para kalong. Selamat datang di Romodi. Video kali ini unboxing smartwatch Fossil Gen 6 yang saya pesan online, dan ini barangnya sudah datang. Kotaknya gede banget, isinya seperti apa? Coba dilihat dulu. Dikirim dari jasa pengiriman UPS. Buka dulu bracket. Oke, kita lihat dalamnya. Ini kotaknya ya. Jadi sebelum kita bahas isinya, nah kotak ini niat banget nih fosilnya. Jadi ternyata setiap fosil yang dipesan secara online ngirimnya bakal dengan kotak seperti ini. Banyak motif-motif seperti ini ada tulisan fosil. Wadalah. Wah. Nah, ini barangnya sedulur. Ada box kecilnya. Di dalamnya ada Fossil Smartwatch Gen 6 atau generasi ke-6. Yang sebelumnya saya punya generasi 5. Bagi yang belum lihat videonya bisa coba cek di channel Romodi ya. Ada beberapa video terkait dengan Fossil Gen 5. Yang ini Gen 6 sebagai pengganti dari Fossil Smartwatch Gen 5 sebelumnya yang sudah mutiar. Oke, ini barangnya. Wah, yang generasi kelima saya tidak sempat unboxing karena waktu itu wes di unboxing bojoku di Jerman karena belinya di Jerman. Nah, ini masih ada sealnya. Dicoba dibuka dulu. Wah, ambil cutter, preketek preketek, buka plastiknya. Nah, oke. Nah, masih ada sealnya ya, sedulur. Pertanda ini masih kinyis-kinyis, masih baru. Masih fresh ya. Oke, di dalamnya. Tentu saja ada jamnya. Wah, banget. Oke. Ini jamnya, sedulur. Wih, kurang munggah. Nah, ini. Sebelah kiri ini ada charger yang bentuknya masih sama dengan charger sebelumnya ya. Di dalam tidak lupa ada dua kopong petunjuk. Nah iya, yang ini adalah buku petunjuk instalasi pertama ya. Di charge dulu, download aplikasinya, kemudian di pair. Wes, habis itu bisa dipakai. Oke, selanjutnya yang satu lagi. Yang warna putih ini saya percaya ini adalah kartu garansinya. Ada beberapa bahasa dan saya yakin bahasa Indonesia juga ada. Karena apa? Karena Fossil Gen 6 ini juga dipasarkan di Indonesia. Chargernya masih sama dengan USB ya. Ada USB, kemudian ada kepalanya yang bulat ini untuk ditempelkan di Fossil Gen 6. Ini barangnya. Ini buka aja. Wow. Oke, kita buka dulu. Caranya, waduh, wow, bisa dibuka seperti ini sedulur ya. Maklum, belum tahu. Ini barangnya penampakannya masih ada seal-sealnya semuanya. Coba dilihat. Yop, di dalam strapnya. Oh gitu. Oke, ini barangnya saya pilih yang strap kulit. Stikernya dikelihat orang maneman, tapi lihat dulu nih strapnya nih. Saya pesen yang kulit, warnanya coklat muda ini. Kalau yang lama itu yang generasi kelima warnanya coklat tua. Buka aja ya, kretek. Nah, kita buka. Yang belakang sensornya juga ada. Nah, ini fungsi dari kuku yang panjang. Selain untuk ngupil, bisa untuk ngoprek-ngoprek seperti ini. Ada sensornya 4, yang sebelumnya cuma ada 2 ya. Yang ini ada 4 sensor. Masih grace, kinyis-kinyis, mambu toko. Strapnya, ya,
fitur yang kelima, tapi mungkin karena ini baru ya, lengkap dengan semua embossnya, fossil. Kemudian selain kulit ini juga masih tersedia dua pilihan yang lain, yang pertama silikon dan yang satu lagi apa tuh yang istilah jauhnya jam kerpiak. Ini coba saya hidupkan, ternyata nggak bisa, harus dicas dulu sedulur. Burung iso urip, iso mutiar tapi barangnya apik. Nanti saya cas dulu, kemudian nanti saya coba impresi pemakaiannya selama beberapa hari setelah saya pakai fosil Gen 6 ini. Akan saya share juga videonya. Tak pakai dulu, wis. Jam anyar isih kinis-kinis. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mopat Luro G and Close the Flow Podcast. Badi copot, bayar cash.